Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Sebuah akademi pembangun Apple yang pertama di rantau Asia telah dibuka di Indonesia. Apple dilaporkan telah bekerjasama dengan Binus University di Tangerang bagi mengajar pembangunan aplikasi kepada pelajar, dan setakat ini, dua aplikasi telah berjaya dibangunkan iaitu TollX dan SAFE. Instagram telah menambah ciri baru pada Stories iaitu fungsi emoji bersama slider. Ciri ini boleh diakses menerusi pilihan stiker dan memboleh pengguna lain melihat Stories ini untuk menggerak peluncur bagi menunjukkan tahap sokongan mereka pada Stories yang dimuat naik. Selain itu, kemaskini telah diberikan kepada Google Assistant dan 6 suara baru untuk aplikasi ini telah boleh digunakan pada peranti Android yang disokong. Namun, pada masa ini, pilihan suara ini hanya akan berfungsi sekiranya bahasa Inggeris UK dan Amerika Syarikat dipilih pada peranti. Selepas kemaskini antara muka pada Gmail baru-baru ini, kini mereka juga telah menawarkan elemen rekaan baru ke Google Drive pada web. Antara yang berubah adalah logo Google Drive pada bahagian atas kiri, warna latar dan beberapa elemen yang lain sekaligus menampakkan paparan yang lebih kemas berbanding sebelum ini. Akhir sekali, Xiaomi telah hadir dengan siri baru untuk telefon pintar mereka yang memfokuskan kepada ciri swafoto dikenali sebagai Xiaomi Redmi S2. Telefon pintar ini hadir dengan spesifikasi yang dijana dengan chip Snapdragon 625, memori sehingga 4GB RAM bersama storan sebesar 256GB, bateri berkapasiti 3080mAh dan hadir dengan sokongan pengenjasan berasaskan micro USB. Namun, status kehadirannya ke pasaran global masih belum diketahui. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amans.